Ditato tuh ya, rasanya nggak sakit, cuma rasanya tuh nyari gitu. Ini rasa apaan? Gitu, istilahnya gitu. Jadi buat yang mau tato, sebetulnya yang harus disiapin adalah tanya dulu mau ngapain bikin tato. Terus satu lagi ya pesannya, jangan pernah terlintas bilang nanti bisa ngilanginnya gimana ya. Kalau misalnya masih berpikiran seperti itu, lebih baik nggak usah nato. Buat Ken-Ken, kayaknya dia mesti nanya. Ken-Ken, dia satu-satunya tato artis yang pas dia lagi ngerjain, gue ngantuk. Asli gue pengen tidur, tadi gue minta kopi. Ngantuk. Kayaknya salah di jarumnya tuh, ngantuk. Gue beneran ngantuk, padahal udah dua kopi. Menyenangkan, bisa ngobrol sama ini. Dia seniman, tapi dia juga open gitu sama yang mau nato. Pengennya kayak apa? Yang saya suka tuh ada proses di depannya adalah dia ngajak ngobrol dulu, dia menceritakan soal tato, menceritakan bahwa tato tuh ada bagiannya begini, sehingga akhirnya kita tahu dan akhirnya bisa memilih. Itu bedanya Ken-Ken dari tato artis yang lain. Chemistry itu di depan. Setelah itu semuanya tinggal jalan. Jangan sampai tutup ya. Saya tahu sih Ken-Ken pasti umur akan beranjak terus ya nantinya ya 5 tahun. Mungkin stamina juga agak turun, jadi nggak kuat duduk lama gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya, kita kan break-break sejenak, ngobrol, ngopi, ya kan? Terus udah gitu balik lagi. Cuma ya rock on terus, jangan cepet-cepet gitu. Sayang, kalaupun mau pensiun cepet, terus diturunin langsung sama anaknya dengan kualitas yang sama, oke? Okay?